dikutip dari zonajakarta.com. Indonesia membeli mahal F-15 Eagle II dari Amerika Serikat. 24 unit F-15 Eagle II akan dibeli Indonesia dengan paket komplit. Harga 1 unit F-15 Eagle II senilai 1,7 triliun rupiah. Membeli paket komplit berarti Indonesia memperoleh sistem EPAUS, senjata, perawatan hingga suku cadang setidaknya beberapa tahun ke depan untuk F-15 Eagle II. Meski bisa saja Indonesia langsung beli ke Boeing dan mendapat harga lebih murah, namun pemerintah Amerika Serikat tidak menjamin F-15 Eagle II dalam kondisi 100% ketika dikirim ke Indonesia. Karena pemerintah Amerika Serikat ialah perusahaan asuransi bagi alutsista yang mereka jual. Perlu diketahui, Indonesia sangat kekurangan alutsista modern untuk melawan Cina di Natuna Utara. Jika cuma mengandalkan F-16, Indonesia bisa langsung digulung oleh Cina. F-16 jelas tidak mampu melawan Cina di Natuna Utara. Diperlukan heavy fighter sekelas F-15 Eagle II yang kemampuannya di luar prediksi Cina. F-15EX dirancang untuk memenuhi berbagai peran, termasuk superioritas udara, misi penyerangan, dan operasi multiperan. Selain itu, mampu membawa rudal dan bom sangat banyak. Dikatakan juga bahwa pesawat tersebut memiliki sistem peperangan elektronik baru, sistem kokpit canggih, sensor dan radar modern, serta sistem misi dan kemampuan perangkat lunak canggih. China rupanya tahu akan kemampuan F-15 Eagle II meluncurkan berbagai macam rudal dan bom. Mereka waspada F-15 Eagle II Indonesia mampu melakukan serangan jarak jauh untuk membom kapal Cina. Secara khusus, rudal anti kapal supersonik modern seringkali berbobot 1 ton yang tidak dapat dibawa oleh pesawat tempur biasa.